Satuan Unit Tres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran ganja kering siap edar seberat 65 kg. Dari pengembangan, polisi menemukan salah satu kendaraan jenis minibus di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, yang akan membawa ganja ke Jakarta. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial SW yang bertugas sebagai pengantar barang haram tersebut. Mukanya titik akhirnya di daerah Tanah Abang. Kemudian pada saat pelaku mengambil barang, disitulah unit narkoba di bawah pimpinan AKBP Kasat Narkoba AKBP Pratomo Widodo seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ya, barang bukti ini semua termasuk ini, dia 65 kg ini termasuk yang pelaku kedua yang mau membeli. Selain mengamankan SW, polisi juga mengamankan CR yang merupakan pemesan barang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam penjara seumur hidup atau pidana mati. Herman Arif, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.